biar harus berhubungi agar kita punya satu aksi yang tapi kan tidak bisa ditunggu ya. Sampai bocor gede-gede saya tahu aku hari itu usahakan lagi tapi sebenarnya gak terbaik dari pelaku kayak gini gak dikumpah sebenarnya dikumpahkan ke dalam cos itu dipaparkan era saya waktu itu era saya maka kemarin sampai muncul apa jenisnya ya? Pemadam kebakaran apa sih? Dari Manggalaan. Saya ingin menyampaikan untuk merespon beberapa persoalan. Kak, kawan-kawan di daerah Bogor tadi dan saya sampaikan kepada kawan-kawan bergeraknya itu nggak pernah disuruh. Dalam kapasitas atau keterbatasan ini, kami dari pemerintah bisa apa? Sehebat-hebat saya bisa menyelesaikan, saya turun juga dari sini. Saya di posko Sipat di Boyolali, jadi sebelah atas itu Berbaru yang kemarin kebakaran. Dan sampai dengan hari ini kalau melihat dari 8, ternyata titik apinya sudah tidak ada. Saya menyampaikan terima kasih siapa yang bekerja ini, kawan-kawan ini. Ini yang selalu patroli, bekerja naik ke atas sampai dari desa terakhir sampai titik api kurang lebih 3-4 jam. Inilah kemudian yang kekuatan masyarakat untuk memadamkan kebakaran. Tapi mari kita jaga bersama. Tolong sampai dengan November kita berhati-hati menggunakan api, membuang puntung rokok ya. Terus nuhun sewu kalau ada yang ngarit ke hutan, hati-hati jangan membawa api. Pendaki mohon maaf ya, kita tutup dulu ya. Para pendaki lebih baik mendakinya ke sini aja, jadi relawan untuk siaga kebakaran hutan ya. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Suwun nggih. Tapi hati-hati ya. Ini mau mohon minta foto. Karena anak kecil mesti didampingi. Tiga, kamu? Kelas 6. Oh ya. Yang sebelah sini kita cek di Ampel Mengagrom desanya, Boyolali. Itu sudah tidak ada. Tadi dicek dengan 8 juga tidak. Titik apinya sudah tidak ada juga. Alhamdulillah. Dan mereka kita minta untuk standby. Dua hal yang penting. Mungkin pendaki sementara pray dulu sampai dengan bulan November. Terus masyarakat di desa terakhir, karena mereka ternyata mengakses rumput di wilayah Taman Nasional itu, kita harapkan mereka juga tidak naik dulu. Ya. Nanti kita carikan cara agar ternaknya bisa mendapatkan pakan, bisa bekerja sama dengan dinas peternakan dan sebagainya. Nah, mereka lah yang bekerja. Mereka sekarang butuh bantuan peralatan, paling sepatunya kebakar, terus kemudian alat yang sangat sederhana, cangkul, garu, apalagi arit ya mas, arit gitu yang. Mudah-mudahan nanti kalau itu bisa kita cari, kita adakan hari center kalau kan mereka malam. Mudah-mudahan helm tadi perlu juga ya, sehingga ini yang coba kita bantu hari ini agar mereka bisa siaga. Mungkin sekarang mulai kita cari ya peralatan-peralatan yang lebih dari itu. Tentu ketika apinya kita bisa bikin skala-skala ya, skalanya agak gede, mungkin bisa menggunakan bom pemadam kebakaran itu bisa. Atau kalau dalam beberapa hal, kalau kita ngelihat besarnya ini bukan tidak mungkin kita bawa robot yang bisa berjalan, terus kemudian manusianya relatif aman dikendalikan. Kalau areanya gede sebenarnya sih bisa menggunakan heli, tapi heli hari ini semua terkonsentrasi di Riau dan di Kalimantan ya, maka ya kita mengalah. Cuman kalau ini tidak bisa berhenti, saya mau pinjam helinya TNI untuk kita dorong ke sini. Kita coba koordinasikan terus-menerus.